Hai guys, kali ini aku mau vlogin aku lagi mau vaksin di mall Kota Casablanca. Jadi di belakang aku itu adalah orang-orang yang lagi antri vaksin. Oh iya. Oh god. Sudah, terima kasih ya dok. Hai guys, aku baru selesai aja vaksin nih. Rasa yang aku rasain tuh kayak kesemutan ya di lokasi vaksin aku, dan kata dokter sih biasa dan itu wajar terjadi. Dan sekarang aku mau pulang, nanti aku akan bikin lagi apa yang akan terjadi sama aku 3 jam setelah divaksin, 6 jam setelah divaksin. Pokoknya aku akan ngasih tahu terus apa sih reaksi yang aku rasain setelah divaksin. Hai guys, ini udah 3 jam aku setelah divaksin. Reaksi yang aku rasakan adalah lengan kiri aku tempat yang disuntik vaksin tadi itu kayak mati rasa dan kayak kram seluruh tangan kiri aku yang habis divaksin, dan aku kayak nggak kuat ngangkat barang gitu aja. Kalau badan aku nggak ada demam dan rasanya ya masih biasa aja. 6 jam habis divaksin, efek samping yang aku rasain tuh lengan aku masih mati rasa, terus habis itu mual. Nggak tahu kenapa, aku sendiri memang punya riwayat asam lambung dan aku ngerasa itu mual. Terus juga ada peningkatan suhu badan, kayak demam-demam, kayak orang mau pilek gitu rasanya. Tapi mostly it's okay, nggak ada hal yang kayak buruk ataupun kayak bikin kots. Hai guys, 12 jam saya divaksin. Yang aku rasakan adalah nggak karuan, maksudnya badan itu kayak pegal-pegal semua, terus bengkak di daerah penyuntikan, terus apa ya, lemes, agak lemes sedikit, dan dari malam sih aku ngerasa kayak lapar gitu. Entah itu setiap orang keadaannya beda-beda ya, jadi mulai dari mungkin ada yang lemes atau ada apa, tapi yang aku rasakan adalah mostly itu adalah pegel-pegel, kayak sakit-sakit gitu badan aku, dan gak ada demam. Ya, it's okay lah untuk sejauh ini 12 jam. Hai guys, akhirnya setelah 24 jam aku divaksin, apa sih yang terjadi? Akhirnya ya badanku masih lemas, terus habis itu lukanya udah, perbannya aku udah buka, dan masih lemas, rasa lemas masih ada, dan sakit-sakit di nyeri persendian, seperti pegal-pegal ya, seperti itu. But so far vaksin COVID ini dosis satu sih aman sih buat aku, karena aku juga kalau lemas itu sih tergantung setiap orang ya. Dan memang hari pertama atau H+1 setelah vaksin kita harus istirahat. Jadi buat kalian gak usah takut divaksin, karena reaksi setelah vaksin itu mild banget ataupun gak terlalu mengganggu kayak gitu. Dan jangan lupa subscribe di YouTube kanalku. Thank you.